wibu, tapi ada wibu. Wibu, tapi ada wibu. Halo guys, balik lagi bersama gue Yan Firnata. Dan di top yang pertama itu kalian bisa lihat di sini ya. Nah kalau normal ini kan seperti ini guys, di tombol senjata ya. Tapi bagnya itu kalian tinggal klik buka bersama tas itu secara bersamaan. Nah klik secara terus menerus guys ya. Nah di sini ada yang aneh nih guys. Kalian bisa lihat ya, di senjata itu ada yang aneh cuy. Nah kalau normal kan seperti ini ya. Nah bagnya itu kalian tinggal klik buka sama tas itu secara bersamaan dan terus menerus ya. Nah kita lihat apa yang terjadi di sini guys ya. Kalian bisa lihat senjatanya. Nah di sini kalau mau ambil senjata itu seperti ini guys. Jadi aneh ya guys ya. Gimana guys menurut kalian ya? Apakah kalian udah ada yang tahu bug ini? Nah oke, sekarang kita coba yang ada di sampingnya cuy. Nah kita coba di sini. Sekitar seperti biasa guys ya, kita klik buka sama tas itu secara bersamaan guys. Nah di sini itemnya cuma satu doang ya, itemnya cuma M4 cup cuy. Nah sekarang kita coba lagi di kotak yang sebelahnya ini, dan di sini juga terkumpul jadi satu ya item-itemnya di satu kotak ini guys. Jadi bagnya itu seperti ini ya. Nah kalian silahkan coba guys ya, kalian tinggal klik buka sama tas itu secara bersamaan. Oke. Oke guys, jadi top yang kedua itu kalian bisa susun craft tool di sini ya. Nah di sini kalian susun craft tool buat naik ke atas rumah yang di sini cuy. Nah kalian susun terus sampai ke atas. Nah di sini banyak musuh-musuh yang ikutan juga ya. Nah kalau sudah di atas seperti ini, nah kalian kan bisa di sini ya guys ya. Nah di sini kalian tinggal pasang craft toolnya lagi seperti ini guys. Kalau kalian mau masuk ke bawah tanah ya, nah kalian pasang craft tool seperti ini lagi. Nah di sini kalian bisa masuk ke dalam rumah yang ada di sini ya guys ya. Nah kalian bisa lihat itu ada musuh di atasku juga ada ya. Nah kalian juga bisa ngancurin craft tool yang sudah kalian pasang cuy. Nah kalian bisa lihat di situ juga ada musuh ya. Dan di sini kalau kalian emote ya, di sini juga bisa kelihatan di musuhnya guys. Nah kalian bisa lihat ya, musuhnya itu juga ikutan emote gitu guys. Nah malah emote motor ya, kita sama-sama emote motor guys ya. Nah di sini gimana guys menurut kalian guys ya, kalian bisa masuk ke dalam rumah sini ya, kalian bisa masuk ke tingkat duanya cuy. Dan kalian juga bisa emot-emot pasang bendera ya, buat pengenal buat di musuh-musuh itu guys. Nah tetapi kalau kalian support di sini, nah kalau kalian support kalian otomatis itu keluar sendiri cuy. Jadi saran aku kalian jangan support ya guys ya, biarin di dalam terus guys. Oke, jadi top yang kedua seperti itu ya. Dan di top yang ketiga itu kalian bisa pakai bug ini kalau kalian gabut ya, atau kalau kalian iseng-iseng ya guys ya. Nah di sini kalian beli mercon lalu kalian pasang merconnya itu sambil tiarap guys. Nah di sini kalian bisa lihat ya, merconnya itu ada di pantat kalian cuy. Nah merconnya bisa berada di pantat kalian guys ya. Nah di sini kalau kalian gabut kalian bisa cobain bug ini guys. Nah gimana guys ya menurut kalian guys ya. Nah kita coba pasang di piano sini, kita tiarap. Dah nggak bisa tiarap guys, kita pasang di sini aja ya guys ya, soalnya di piano itu nggak bisa guys. Kalian tinggal pasang mercon sambil tiarap, dan di sini akan keluar api di dalam pantat kalian gitu guys. Nah akan keluar api di pantat kalian ya guys ya. Nah jadi seperti ini guys, bug gabut dari aku ya. Buat kalian yang gabut kalian bisa nyobain ini guys.
Nah, kalian tinggal pasang mercon sambil tiarap ya. Nah, jadinya seperti itu guys ya. Sekarang kita lanjut top yang keempat guys. Dan di top yang keempat itu kalian bisa gunain bug ini kalau trainingnya sudah sepi ya. Kalau training war itu sudah sepi, kalian bisa gunain bug ini dan kalian pasang craft tool di sebelah sini. Lalu kalian pasang craft tool lagi di sini, cuy. Nah, kalian pasang di atas ban ya. Di atas ban sini ya, guys ya. Terus kalian tinggal melompat ke bannya ya. Nah, di sini belum jadi, kita lompat lagi, guys. Supaya pas di atas craft tool-nya. Dan di sini kalian bakalan bermain ban ini secara terus-menerus ya. Nah, kalian tinggal geserin analog supaya nggak kemana-mana kalian ya, supaya di ban terus ini guys. Jadi kalian bakal memantul-mantul terus ya guys ya, nggak berhenti nih guys. Nah, kalian bisa memantul-mantul terus seperti ini ya. Tetapi kalau kalian mau nyobain trik ini, kalian itu harus membersihkan musuh-musuh yang ada di training war dulu ya. Kalian harus membantai musuh yang ada di training war guys. Jadi kalian tuh bisa aman ya. Kalau masih ada musuh itu berbahaya ya guys ya. Jadi saran aku tunggu musuhnya itu hilang semua gitu guys. Oke, jadi seperti ini ya triknya ya. Trik-trik gabut ya guys ya. Tapi ini juga bisa buat mainan cuy. Dan di top yang terakhir itu kalian ke mode anniversary dan kalian beli dadu ya. Kalian beli dadu sama mercon atau cuma dadu doang juga nggak apa-apa guys. Terus kalian ke sini guys, ke pojokan sini ya. Nah, lalu kalian pasang dadunya itu seperti ini. Nah, di sini kalian harus ngepasin buat bisa masuk ke dalam sini ya. Nah, lalu kalian bisa masuk ke dalam balapan ini cuy, balapan pet ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada pet-pet yang sedang berlari-lari seperti ini ya. Nah, di situ juga ada yang jatuh tuh guys. Nah, tapi bangkit lagi cuy. Tapi jatuh lagi ya. Nah, dia juga bangkit lagi guys. Dan kalian juga bisa pasang merconnya di sini ya. Nah, kalian bisa lihat itu merconnya juga miring ini guys ya. Ini bug apa gimana nih guys? Nah, di sini kalian jadi bisa jalan-jalan di area balapan pet ya. Nah, kalian bisa jalan-jalan di area balapan pet sebelah sini. Nah, itu merconnya itu masih ngebug tuh guys ya. Dan di sini itu kalian bisa tiarap-tiarap seperti ini ya. Kalian jalannya itu bisa tiarap dan di situ ada musuh yang kebingungan tuh guys ya. Nah, lalu kalau kalian itu ada di pojok sini ya. Nah, kalian ke pojok sini nih guys. Nah, kalau di pojok sini nih ada bugnya nih guys. Kalian bisa ke atas dengan cara seperti ini guys. Kalian tinggal majuin analog secara pelan-pelan ya. Lalu kalian bakal bisa ke atas seperti ini guys. Nah, jadi kalian bisa emot-emot juga di sini ya. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Kenapa itu bisa ke atas sendiri ya kalau di pojokan situ ya? Nah, di sini kalian bisa lihat di mode anniversary Free Fire yang keempat tahun ya. Di sini kalian bisa lihat-lihat di situ ya. Nah, di sini bisa ke atas gitu guys. Gimana menurut kalian guys ya? Dan mungkin cukup sekian video dari saya. See you next time. Semoga kalian terhibur dan bye bye.